Apa nih? Sementara ini waktu puasa ini kita agak menurun sih. Tapi ini kan sudah besok Rabu ini kan biasanya kan orang liburan mendahului dulu itu kan. Sudah agak mendingan lah. Dari yang sehari-hari kemarin, minggu-minggu kemarin sudah. Mungkin kalau tahun kemarin agak berkurang ya, karena kan masih orang pada takut COVID itu loh. Tapi untuk tahun ini Mas prediksi seberapa? Ya kita mintanya rame ya pasti ya. Mungkin kurang lebih itu kalau liburan gitu seribuan lah. Seribuan. Dan tahun ini bakal balik seperti tahun COVID sebelum COVID. Kita pasti kurangin dulu. Kita lihat awalannya dulu. Karena kita kan nggak bisa rebung itu kan juga nggak kuat tahan lama banget kan. Kita nyeper seadanya aja. Pasti kita kalau kelihatan ramai sedikit pasti kita tambahin gitu. Kan kita nerima pesanan dulu kan pasti. Kan cuma rasa original aja ya soalnya ya. Kalau tempat saudara mungkin kan ada rasa-rasa yang lain. Kalau kita ya mungkin isinya sama semua jadi juga ada kan sih. Oh enggak ini juga. Okay. Paling kan pesan punya apa basah apa goreng aja. Mas tadi nyobain lumpia di Gang Lombok ini seperti apa Mas? Enak sih, enak. Tahu enggak ini bahwa lumpia khas Semarang dan satu-satunya yang asli Semarang itu tahu nggak? Iya tahu. Soalnya kan rekomendasi dari teman juga yang kebetulan orang sini. Oh terus diajak ke sini gitu ya? Dikasih tahu ke sini. Rekomendasi dari teman ke sini. Memang ke Semarang ingin nyoba lumpia atau kayak apa? Ya kebetulan kan kemarin acara di Salatiga. Nah acara Salatiga terus sebelum ke Jakarta nyimpang lah sekalian ke sini. Nyobain inilah ya. Iya kulineran sini lah. Pertama kalau di Jogja kan banyak yang jual lumpia Semarang, cuman ukurannya tuh kecil-kecil kan, dari segi ukuran mungkin. Terus ada juga yang besar, cuman rasanya ya beda dari gurihnya gitu, dari rebungnya itu. Kalau sini gede-gede kayak gitu Mas ya? Iya gede-gede, isinya padat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.